Assalamualaikum. Hari ini saya bersama dengan Cik Farouk. Ya, Waalaikumsalam. Saya Muhammad Farouk, penerbit untuk Sukan. Yang untuk sekarang ni yang kita akan yang tengah buat sekarang ni yang tengah berlangsung adalah kita buat siaran langsung dan juga rangkuman di Tour Langkawi pada kejohanan berbasikal. Cik Farouk, dah berapa lama Cik Farouk menjadi wartawan? Okey, saya mula berkecimpung dalam bidang ni Januari 2008 sampai sekarang dalam 11 tahun. Juga 11 tahun tu saya bekerja dalam bidang penerbitan sukan, dalam menyiarkan sukan secara langsung, juga secara package, secara rangkuman. Kita buat semua pre, post, production semua kita buat. Kenapa Cik Farouk memilih profession ini sebagai satu pekerjaan? Atas dasar minat daripada kecil lagi kita nak tahu macam mana siaran langsung tu jadi, ataupun macam mana orang di TV tu lakukan, ataupun kita ingin tahu daripada kecil lagi kita nak tahu macam mana orang di TV bekerja di belakang tabir, macam mana di depan, macam mana teknologi yang dia orang gunakan, kamera macam mana dia orang gunakan. Jadi benda tu timbul minat dan saya cuba ambil kos yang berkaitan dengan penyiaran broadcasting, dan alhamdulillah saya berjaya dan dapat bekerja di RTM selama 11 tahun ni. Selama 11 tahun, apakah antara halangan ataupun cabaran yang Cik Farouk hadapi? Halangan macam-macam. Antaranya adalah untuk kita bekerjasama dengan ramai kru, ramai kaki tangan yang kita nak bekerja, sebab kita dalam dunia penyiaran ni yang penting adalah bekerjasama dalam sebuah pasukan yang boleh dikatakan melebihi 30 orang. Bagaimana kita nak handle dia orang ni satu persatu. Sebelum kita nak menjayakan secara langsung, kita perlukan banyak postmortem, banyak plan A dan plan B, supaya kita tidak akan ada masalah-masalah semasa secara langsung. Itu antara cabaran. Dan bagaimana kita nak menyediakan program tu untuk memuaskan hati pihak, itu antara cabaran lah. Dan dengan komen-komen orang ramai, apa ni macam tu, dan kita kena terima dan kita harus perbaiki. Itu antara cabaran saya yang harus terima lah. Okay. Bagaimana pula dengan kenangan manis sepanjang Cik Farouk menjadi wartawan? Banyak antara kenangan banyak. Kita akan dapat lebih antara kebanyakannya kita akan, macam saya di bidang sukan, kita akan banyak lebih tahu pengalaman cukup berharga dalam menerbitkan sebuah program. Mahupun sebagai wartawan pun kita akan tahu bagaimana spontannya kita nak interview seseorang yang berkaitan untuk kita temu ramah. Dan bagi saya secara peribadi, untuk pengalaman manis saya adalah saya pernah bekerjasama dengan Allah Yarham Hasbullah Awang, pengulas sukan yang cukup orang kenal. Bekerja dengan beliau adalah dengan cukup committed, disiplin, masa, cara kerja, cara Allahyarham menyediakan maklumat tu adalah cukup committed. Dan saya rasa semua pihak yang berkaitan dengan broadcast ni harus mencontohi kepribadian cara Allahyarham bekerja. Akhir sekali, apakah kata-kata hikmah ataupun semangat buat wartawan yang baru? Kepada wartawan maupun yang berkaitan dengan budak bidang penyiaran, termasuklah kameraman ke ataupun apa kaitan pun, sekalipun audio ataupun apa lighting sekalipun, bagi saya adalah bekerjasama tu penting. Bersifat untuk kita menerima arahan, kita harus bekerjasama dalam bidang penyiaran ni. Bagaimana kita nak menyelesaikan itu adalah cukup penting. Bagi saya, teamwork dalam sebuah pasukan ni harus diutamakan. Kita mendengar arahan bagaimana plan A, kalau tidak ada plan A kena harus plan B. Dan sentiasa cuba untuk belajar sesuatu benda yang baru, sentiasa cuba untuk belajar menerima arahan. Walaupun kita tidak setuju, kita kena terbuka. Dan kita kalau diberi pilihan untuk menjadi ketua ataupun penerbit dalam sesuatu produksi, kita harus pelbagaikan dan memperkembangkan bakat kita dalam dunia penyiaran ni. Dan nasihat saya sebenarnya adalah, sebenarnya kita harus minat
berusaha dan cepat berfikir untuk kita menyelesaikan sesebuah masalah. Itu yang sangat-sangat penting dalam bidang dunia penyiaran. Okey, baiklah. Terima kasih Cik Farouk.